Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Man kanal humalun, siapa orang punya harta, yuballighu, yang cukup menghantarkan, menyampaikan dia hajja baitillah, pergi haji, walam yahuj, tapi dia enggak pergi. Dia enggak pergi haji, enggak daftar kalau sekarang. Apalagi kita tahu daftar sekarang belum tentu 5-10 tahun berangkat ya. Tapi kalau sudah ada kemampuan daftar. Daftar itu kan enggak langsung bayar full ya. Bayar berapa dulu? 25. Nah. Ketika Anda sudah punya duit 25 juta ya, enggak ada hutang, kewajiban, kebutuhan rumah tangga cukup, storin. 25 juta nih, Ibu Bapak. Jangan mikirin beli motor, kontrakan. Ente punya duit 25 juta buru-buru kantongin, storin. Kenapa? Dalam hadis Rasul, man mata qabla an yahuj, dalam riwayat falyamut insya yahudian wa insya nasranian. Punya kemampuan pergi haji, dia enggak berangkat sampai meninggal dunia, mati sajalah orang itu dalam agama Yahudi atau Nasrani, nauzubillah. Tiap hari sujud, meninggal dimandiin, dikafanin, dibawa ke masjid. Punya kemampuan pergi haji, enggak berangkat sampai meninggal dunia, kata Nabi, mati saja dalam agama Yahudi atau Nasrani, nauzubillah. Ya, perhatiin tuh. Jangan pikir kapan perginya. Yang penting ada duit lebih 25 juta, jangan diendepin di deposito bank itu, jangan, storin. Terserah urusan duit itu berangkatnya kapan, duitnya dicuri, dipakai kemana, bukan urusan kamu. Kalau ente udah niat, udah nabung, biar kata enggak kesampaian, keburu meninggal dunia, Allah catat ente pergi haji. Niatul mu'min khairun min amali. Man kharaja min baitihi hajjan thumma mat ujriya lahu ajral haji wal mu'tamir ila yaumil qiyamah, kata Nabi. Kalau orang udah niat mau pergi haji, keburu dipanggil meninggal dunia, apalagi udah keluar rumah, maka dia dikasih pahala pergi haji umroh sampai hari kiamat. Berapa orang yang pergi haji tahun itu dari negerinya? Berapa orang yang pergi umroh pada tahun itu? Semua pahala yang begitu besar dikasih juga nih, apa namanya, buat orang yang sudah niat mau pergi haji. Berapa tadi? 25 juta. Anda mau store ke Ustadz Fulan, Bib, ke Kiai Fulan, ke Ustadz Fulan, oh silakan. Yang penting ente dari hasil yang halal ada 50, ente sama bini. Ya. Oh, ibu saya, bapak saya udah meninggal dunia, Bib, boleh enggak anak hajiin? Oh, boleh. Syaratnya badal haji, orangnya pernah pergi haji. Kena bahaya nih. Kita kalau enggak salat, ninggalin salat, kita merasa dosa. Betul. Kita enggak puasa Ramadan, kita merasa dosa. Kita enggak ngeluarin zakat, kita merasa dosa. Tapi ente enggak pergi haji, ente enggak merasa dosa. Ini rukun Islam. Nanti ente ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Au tajibu fi zakah wa lam yuzaki. Atau orang yang udah wajib ngeluarin zakat tapi enggak ngeluarin. Sa'al raja'ah. Nanti ini orang kalau meninggal, kalau mati dalam kuburnya, sa'al raja'ah. Dia ngemis, meminta kepada Allah dibalikin hidup. Indal maut, ketika sudah mati. Dia, ya Allah, hidupin saya. Qala rabbirji'un. Li'a li'a'mala salam fima taraktu kalla. Inna kalimatun huwa qailuha min warai barzakh ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, balikin saya ya Allah. Lali amalan saleh, saya pengen mengkodok amal soleh yang saya tinggalkan, yang wajib-wajib.
Tapi udah enggak bisa. Orang kalau sudah meninggal, habis sudah. Selesai. Maka kita mumpung masih hidup ini, ibu bapak jangan sia-siain amal soleh. Apalagi Allah kasih sehat. Ini sehat mahal. Kita menyadari nikmat sehat mahal, pergi dah ke rumah sakit. Kita lihat orang pada mengeluh, pada merintih kesakitan. Napas harus dibantu pakai alat. Makan harus dibantu pakai alat. Tiap hari makanan di rumah kita hina. Orang kasih makanan, kita hina. Lihat tuh rumah sakit, orang mau makan harus pakai selang. Iya. Yeah. Udah berhenti detak jantungnya. Apa tuh? Di jumper ya, kalau mobil di jumper. Biar bergerak lagi, supaya hidup. Kita abisin napas buat yang enggak diridhoi sama Allah, bodoh kita. Jadi untuk udah saatnya kita banyak merenung. Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad kasih waktu. Jangan tinggalin tiap hari tafakur. Kapan? Sebelum tidur. Nanti merenung. Hari ini apa yang saya lakukan? Mau tidur tuh merenung. Bukan hayal. Gimana ya kalau saya pergi ke bintang? Merenung, ya Allah, hari ini berbuat apa ya? Ada salah ucap enggak sama orang? Ada salah berbuat enggak sama orang? Tutup dengan sholat sunnah, taubat dua rakaat, tidur. Bangun tidur waktu tahajud, tafakur. Ya Allah, hari ini apa yang harus saya lakukan? Jadi hidup penuh dengan muhasabah diri. Ya, itu nasihat buat kita. Ini orang yang enggak meninggal, yang meninggal dunia enggak pergi haji padahal mampu, lalu enggak mau bayar zakat padahal mampu, nanti kalau udah dikubur dia menjerit, ya Allah hidupin saya supaya saya baik lagi. Ya. Faqala lahu rajulun, ittaqillah ya Ibnu Abbas. Ada orang bilang, "Hei Abdullah bin Abbas, bertakwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah." Fa inna ma yas'alu raja al-kufar. Itu sesungguhnya yang minta ar-raja'ah, balik lagi hidup, al-kufar, cuman orang-orang kafir. Kenapa dulu di dunia enggak beriman? Itu orang-orang kafir di dalam kuburnya dia minta dihidupin lagi. Orang muslim enggak ada begitu. Faqala Ibnu Abbas, berkata Imam Ibnu Abbas, "Sa'at lu 'alaika bidzalika Qur'anan." Nih, ana bacain buat ente dalilnya. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa ay uaddi az-zakata wa akum min as-salihin ay ahujja." Nih, dengerin, Allah Ta'ala berfirman, "Wa anfiqu," berinfaklah, keluarin nafkah wajib. "Anfiku," keluarkan, sedekahlah, infakkan. "Mimma razaqnakum," dari apa yang Allah yang aku berikan kepada kamu daripada harta. "Min qabli," sebelum, "an ya'tiya," mendatangi ahadakum, akan kalian, al-mautu, kematian. "Fayaqula rabbi," orang sudah meninggal dia berkata apa? "Ya Allah, Tuhanku, laula," seandainya saja. Laula apa? Litaraji ya. Berharap, "Ya Allah, seandainya saja, akhartani," kau tunda, kau ulur aku, ada kesempatan, "ila ajarin qarib," kepada kesempatan singkat aja, kasih saya kesempatan sebentar saja, saya pengen pergi haji, hidupin lagi ya Rabb. Hidupkan saya pengen ngeluarin zakat. Nyesel dia. Ini kata Imam Abdullah bin Abbaz, "Ai uaddi zakat fa asaddaqa." Kesempatan kasih untuk saya pengen sedekah, maksudnya uaddi zakat. Saya pengen bayar zakat dulu ya Allah. Tuh. "Wa aku minas salihin." Dan saya pengen menjadi orang saleh, "ai ahuj." Saya pengen pergi haji ya Allah. Jadi kadar kalimat "wa aku minas salihin," kata Ibnu Abdul Abbas,
adalah pergi haji. Berarti haji ini penting. Mudah-mudahan Allah panggil kita bisa pergi haji. Amin.